Amma sakti. Guys, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Bang Heri. Oke guys, di video kita kali ini Bang Heri masih seperti biasa ya, gak bosan-bosannya Bang Heri perunding lagi pokok swinging gondrong. Cuman di video kita kali ini Bang Heri perundingnya gak pakai doros mas bro. Soalnya apa ya, Bang Heri udah lama gak perunding pakai egrek, jadi Bang Heri pakai egrek lagi. Mantap pokoknya. Itu egreknya udah siap. Cuman egreknya udah Bang Heri pakai tadi bawa panen gitu kan. Gak apa-apa lah, biasanya masih tajam. Mantap. Let's go Bang Heri, bersihkan pokok sawit ini. Tuh kalian tengok sendiri, gondrongnya udah setinggi itu kan. Mantap. Tarik aja sih. Kakinya mulai pendek ya bro. Sudah separuh itu aja ya mas bro ya. Kita potongnya. Kita panjangin dulu mas bro. Tarik, tarik dikit, kasih pengamannya. Diputer, diputer sampai kencang. Oke, mantap.
Soalnya banyak yang nyelepit nih, bro. Bang Heri sampai atas taruh anggreknya atau egrek. Banyak itu, kalau yang patah memang kayak gitu, Mas Bro, suka menimpa kita gitu ya, menimpa saya, menimpa yang panen gitu. Tuh, yang patah kayak gitu, itu patah kayak gini, Mas Bro, ini sering bahaya itu. Tuh, kayak gitu ya. Pancang, Mas Bro. Wow. Berat, Om. Sasaran. Dah, saya sampai sana aja, Mas Bro. Ini lepas, Mas Bro. Karetnya.
pengaman licinnya lepas. Ini mas bro, lupanya masih nyangkut-nyangkut. Banyak ayun-ayunan mas bro tuh, yun di ayun-yun mantap. Angkut ujungnya mas bro. Kita turunin aja. Buahnya masih satu mas bro. Ini masak. Selesai satu itu habis. Nanti dia tumbuh lagi. Tuh kalian tengok sendiri palapannya yang udah dijatuhkan. Hampir satu mobil pelepahnya aja. Aduh, bayangin satu pokok kayak gini. Apalagi kalau satu lorong, wow, mantap. Ini mas bro, egreknya sih tajam. Cuman matanya ada yang kena apa ya? Kena buah yang kayak buah batu itu mas bro. Keras, jadi rompel ya. Rompel ya. Atau tonges. Tapi nggak apa-apa. Penting masih enak kok, masih mantap. Buktinya aja satu pokok ini bisa dihabiskan sama agrade. Pokoknya mantap. Oke mas bro, beginilah susahnya perunding sawit yang udah tinggi pakai agrade.
Apalagi pelepahnya itu yang numpuk-numpuk atau jelepit-jelepit itu susah. Tapi nggak apa-apa, hasilnya juga memuaskan dan bersih. Oke, Mas Bro, sampai jumpa di video kita berikutnya. Mantap.